ini sob tutorial buka teleskop vektor Peyron ya, mau diganti sama teleskop Ki Eagle. Tadi sudah dites akurasinya mantap banget, legit ya, sangat legit. Nah begini tutorialnya sob, jangan sampai salah ya. Ini unitnya demit anu ya. Udah banjir darah ini bedil ini. Unit ini sudah beberapa kali makan korban jiwa, kukur, wak-wak, dan bajing, burung, dan hewan-hewan lainnya udah mungkin ratusan atau ratusan lah. Nah, rencana mau diganti sama tele ini ya, dari unit GTX ini tele Eagle. Soalnya retikal dan lensa yang ini lebih cocok di mata ya. Ini lebih jernih atau lebih tegas ya. Kalau kejernihan dua-duanya juga cukup jernih. Ya, ini si kamar sama itu dimintaan nih. Kayaknya udah dibongkar. Kita coba bongkar yang tele ini yang dari demit dari GTX. Jadi harus punya dulu kunci L ya untuk bongkar teleskop. Ini buat persiapan nanti hari Minggu, siap panen tepur dan siap nyemuk bang. Ini GTX, GTX Gen 2 ya teh Hong? 1 Gen 1 ini berarti versi keluaran yang awal ya. Memang agak sulit sob ini, soalnya cukup kenceng untuk pasangnya. Jadi yang harus kenceng biar tidak goyang-goyang itu teleskop saat dipakai membidik huntingnya. Nah ini udah terpasang, ternyata barusan ada gangguan sedikit, ditinggalkan, sebenarnya udah dipasang sama suhu rawa ini. Ya, ini tadi dari sini teleskopnya ini sudah terpasang atau mau dikencengin itunya bautnya ya. Ini sama Hong Bar Hong ini udah rawa. Ya. Tuh, jadi retikal harus lurus dengan itu ya. Ini kalau ada water pass enggak perlu gitu-gituan ya, Bos? Iya, enggak perlu. Soalnya ini telenya tidak ada water pass, jadi kita settingnya manual gitu. Awas jangan sampai nyengsol sob, kemarin juga nyengsol ke sebelah kiri ya, nggak enak kita, saya itunya ngebidiknya, jadi harus diputar lagi sedikit ya. Udah ya, ini mulai baru itu udah dipasang sob, yang itu udah nyengsel ya telenya ya, tinggal di jeroing aja. Berarti yang ini mau langsung dipasang atau nanti dulu? Nanti dulu. Nanti dulu saja, nunggu ya. Iya. Si carikan. Nanti. Oke, sob, ini udah beres ya. Ini ternyata makin menawan dan makin legit kayaknya ini. Keh, mantap. Oh, tampilannya. Si Eagle dan demit anu. Mantap, sob. Ini mantap ini. Horor horor ngobrol teh Hong kap karekam ka dia tuh.